Nah, lor, kebetulan nek kebune jambu mah ya ana nggon weduse, nggon salate. Kurang apa coba ya, ana pawone, ana ketele, dicawisi kopi. Ini kak kopine, Bro, ngjalan, Bro. Iku. Iya. Nah, kene kebun kopi ya, Lur ya. Dan dikemas juga ini ya. Jeng ini kopi Pandowo. Ora pada Pandowo jeng ini. Pandowo. Apa? Pandowo. Nah, ini murni ya, Lur ya, kopinya ya, enggak dicampur-campur. Biasanya kan dicampur sama brambang, klopo gitu ya. Tapi ini murni. Kita akan coba ini meh mateng ya. Apanya ini? Ketelnya. Mana itu yang sudah diupiak-upiak kopinya? Sini. Nah. Iki wis umup, Lur. Ngono iki. Apa ana lampi? Lampi, Lur. Anggur sabak. Nyayem. Nah, ini harus buka wis umup, Bro. Wes. Wes. Bismillah. Wow. Bismillah. Wala. Tek ora. Wow. Tek. Ndi gono di sana? Usah ben wes. Yo ngene iki mau tak cekel iki lho. Bocah kok pintere kok kaya Farsina. Keceng. Oh. Karena awak saya gede ya lor ya, kalau lingga itu gak nyaman, lingga itu ngisor. Jadi saya sambil ngatek ini, jangan dibully ya lor ya. Saya tetap baca, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lagi coy. Karena kurang lagi tidak berarti. Lagi ki. Baca tambah pahit. Belok lor aku nyawang gigi malam. Belok ya Allah. Lor. Tak tuntut dadal. Lah ngapain? Ngapain? Aduh, malah kok nyawang kowe sih sana. Aduh. Kowe ini ngopi terus, Bu. Wah, los. Orang ngopi bileng. 3 kali sehari ya. Nah, ini kopinya wong Sidomulyo, Lur. Ternyata kopinya enak. Rasa kopi. Yo. Lur, sing pengen rene lur ya. Iki nek di Somulyo, apa? Sidomulyo. Sidomulyo, Kecamatan Gunung Mungkal ya. Kalau mau kesini kok WA dulu. Ini nomornya tak taruh di bawah ini ya. Ini soalnya enggak agrowisata tapi memang ya diperuntukkan lah ya untuk masyarakat yang saya kepengen metik buah jambu, harganya Rp20.000 per kilo ya. Ini tapi bisa makan kok ya, di tempatnya bisa makan sepuasnya. Makan loro wis warak soalnya. Sekilos gitu ya, Lur. Bye bye. Assalamualaikum.